Video seorang warga negara asing alias bule, rayakan momen Idul Adha di Indonesia, viral di media sosial. Dalam video, sang bule terlihat ikut menonton prosesi penyembelihan hewan kurban. Bahkan, bule ini juga mengenakan baju koko dan peci di kepalanya. Dikonfirmasi Tribun News, si pengunggah video ternyata kekasih dari pria bule itu, yakni Luffy Albert Fitria atau dipanggil Luffy 19 tahun, wanita asal Tangerang, Banten. Sementara, sang pria bule bernama Thomas Marshall Barrett 24 tahun, yang kerap disapa Tom, seorang warga negara asal Inggris. Luffy mengatakan, pasangannya itu baru sampai di Indonesia pada tanggal 2 Juli lalu, dan sudah menjalani karantina sesuai yang ditetapkan pemerintah. Ternyata, ini pertama kali sang kekasih ikut merayakan Idul Adha. Bahkan, Tom menikmati momen Hari Raya Idul Adha di Indonesia ini.